ini cocok bisa di ano kan bisa jagoan kuabi gitu. Iya. Mata. Nih nama mata si Ucok. Nih, nah, ini kupasak masuknya. Ya, kupasak. Ini kupasak baje ngabuaya teh lah. Wis mau jauh setengahnya ngabuaya weh. Tuh. Terus. Cekong jeletik bulur jero tuh. Masalah celi ya biasa kan itu. Cukup. Cukup setiap mau kita anjing bulu bagus, bulu garing bagus itunya. Tuh cuk teh sebenarnya masih kurang. Kurang. Saturangan masih kurang gitu nya. Ada cek abita tadi. Yang sepenuhnya ada saturangan mah susah. Susah. Jadi ada dina iya, kurang dina iya, dina iya, kurang dina iya, cuma sekian ya, nya lumayan cukup itu. Kalau saya lihat, Pentis, ini selain mata, yang istimewanya ini budi, Pentis. Ya budi, ya mah, ya kan budi, memang budi, kan. Budi luju. Iya, budi luju. Assalamualaikum. Oke, teman-teman Bordes Garsel kembali lagi di konten kali ini saya bersilaturahmi ke rumahnya Pak Entis di daerah Cigalontang, Ciklet. Kumaha Pak Entis, sehat? Alhamdulillah. Waktu saya nemas sambolehna kumaha ya dulur. Aduh, lawas-lawasnya name ngonten deui sarangnya. Mohon. Oke, teman-teman, kadieu teh aya maksad bade nge-review si Ucok. Nge-review si Ucok anjing milik Pak Entis. Kasebat nanti luju. Ayo luju bahasa Indonesia nanaon? Tempat temen ayo luju luju we. Pamanggul pamimpin gitulah lamun saya ieu nama. Pamanggul na. Si Ucok anjing asli kampungnya. Kampung, Pak Entisnya. Kampung anjing kampung asli. Kampung asli. Kampung asli. Warna belang. Belang batu. Belang batu lah, belang sapi gitu. Belang batu. Belang batu. Jantannya Pak Entis? Jantan. Sambil kita lihat anjingnya, sambil di review ke Pak Entis, caturangga nah gitu. Sambil di review. Yo, oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, kita sudah di kandangnya si Ucok. Si Ucok. Punya berapa ekor Pentis? Ay, masalah anjing mah banyak lah ya teh. Ada 7 ekor semuanya, tapi yang dipakai cuma 3 ekor. Yang si Ucok sama si Tablo itu si Boy. Ini si Tablo. Iya, si Tablo. Ini si Boy. Iya, itu si Boy. Ya, yang kita bahas sekarang si Ucok ya, Pentis. Nah, ini teman-teman si Ucok. Ini si Ucok. Ini anjing yang biasa dipakai ini kan anjing kampung. Anjing selain dipakai ke babi, dipakai berapa Pentis? Iya mah kalau dulu ya memang ke babi ya, tapi sekarang kan udah pindah kan dipakai kejarannya kan buruman gitunya. Karena buruman gitu, alhamdulillah kita gitu, suruh cokain jalan di buruman gitunya. Malah kemari alhamdulillah di mana kemari kaungluknya di kaungluk kemari alhamdulillah gitu harubuh kembali gitu satu kemari sama teman-teman di situ tapi si Haji Lid gitunya si Guru Acep ajeng sadaya teman-teman itu alhamdulillah kami ngarubuhkeun gitu di situ gitu kan di rumah gitu. Mantap. Kejaran berapa hari Pentis? Kejaran kalau bisa dikatakan mah kejaran ti jam 1 sampai maghrib lah, sampai jam 4 jam 5 langsung ngalun ke wahan punya ngalun ke walungan kemari ke walung ngalun langsung tak kaburitan ya kemalaman di situ langsung tidur temenan di situ besoknya dicari lagi rubuh besoknya gitu. Alhamdulillah gitu kemarin dua hari begitu ya sehari keduanya gitu dua hari begitu lah menakan jam masuk dua hari ya, gitu. Kalau gitu. Kejarannya di pagi mah pasti kalau kejaran di pagi mah sehari lah yang biasanya tapi kami kalau enggak ke sungai mah dapat pasti seharinya gitu rubuh gitu. Ya gini Pentis ini berbagi ilmu banyak teman-teman lebih spesifik tentang caturangga gitu. Jadi ya contohnya, contoh. Anu ayah di si Ucok, sok jelaskan. Yang tidak ada di si Ucok juga dijelasin kekurangan anjing ini apa, kelebihannya anjing ini apa gitu. Dan coba Pentis. Ku sekarang mah ya, ku ayuna gitunya, ku masalah ayuna mah dia masalah anjing itu dan caturangan kan susah. Jadi susah hayang pulma susah mualaya anjing 100% caturangga ada si Ucok yang 100% abinya 100%. Cuma anjing ayah dan beberapa biji gitu caturangga alhamdulillah gitunya ayah si Ucok bisa dianalkan bisa jagoan kuabi gitu. Iya
Yang pampang nama si Ucok mah kelihatan nih. Coba senter si Ucok. Cok. Mata. Nih, nama mata si Ucok. Nih. Hese, kemarin deh. Kemarin si Ucok di itu disamakan sama teman-teman di Kaung Luwuk, enggak ada seperti si Ucok di mata gini, enggak ada sisa. Ini kupasak maksudnya. Ya, kupasak. Kupasak bajeng ngabuaya teh lah. Geus mah jauh setelna anjing ngabuaya weh tuh. Terus cekong jeletik buleud jero tuh. Halisna kanal tah. Halis kanal tuh. Masalah celi ya biasa kan gitu. Cukup sakieu mah kitu anjing bulu bagus, garingnya bulu garing bagus kitunya. Ada di nepanon dina bulu. Ai badan memang kurang seseg si Ucok mah kurang stabil, tapi anjing menang saturangan tina ti rupa oge teh nya na dua rupa ge itu ti rupa gitu anjing. Coba pantis di berdiriin anjingnya. Cok ta. Cok. Dari ini apa? Si Ucok kelihatan wes tulangnya gimana ini? Cukup. Tulangnya sebenarnya mah kurang si Ucok teh sebenarnya masih kurang. Ada saturangan masih kurang gitu nya. Ada cek abita tadi yang sepenuhnya ada saturangan mah susah. Jadi ada dina ieu kurang dina ieu dina ieu kurang dina cuma sekian ya nya lumayan cukup itu nya. Tah dina kurangna ieu timbulna karena adat gitu pentis. Masalah kan adat atau dina adat mah gitu nya istilah nama tergantung heyah sakadang kan adat itu kan kan adat ya. Jadi kumaha adat teh tekaop. Atanapi mun teh macan wawuh atanapi cantun jeung batur anjing komo mun teh mah aya ka segak batur gitu nya karang batur tah istilah nama. Jadi anjing asup tah nya upami geus wawuh mah jeung batur akrab tah asup manehana der we kitu manehana alhamdulillah jadi teusieun ku batur kitu nya mun upami anu ngeureuyan ku batur ieu manehana anjing acicing we mah ngeureuyan ku batur mah komo anu gelut teh teu cicing mah eleh teh ku batur teh tara lawanan teh anjingna tara gelutan da kitu anjingna kitu mah kitu tah kitu yeuh mah masalah anjing mah itu yang berisik anak yang mana anak si Ucok. Anak kencar kan anak si Ucok jang, anak si Ucok kencar kan tilu jang. Anak si Ucok, ibu bapak si Ucok. Ini mana itu si macan gitu. Itu penting. Kalau saya lihat pentis, ini selain mata yang istimewanya ini budi pentis. Ya budi ya mah, ya kan budi. Memang budi, kan budi luju. Iya budi luju. Kalau dilihat ini aning, gak ada parah. Yang disebut apa budi tuh. Itu apa? Budi teh. Naonnya tuh? Nya ibu lumber nah, kalem gitu iya. Kalem santai anjingnya enggak agresif enggak agresif gitu. Kemari kan dibawa ke tempat itu kemari ke batu. Oh ini anak si Ucok nih, anak si Ucok nih percis kan kayak si Ucok tuh ini ya si Ucok putih mungkin putih nada dana ini anak nah anak si Ucok ah ini anak si Ucok jantan ya penting ini enggak tak kalau ini jantan, oh, jantan. Kalau itu mah binatang ini jantan apa ya jantan sama ini juga bapaknya tuh cuma tanam ada kak hidungnya kelihatan gitu. Terus selain mata pantes yang ininya apa bulu udah di sini ada ya. Terus si Ucok mah memang kan dina ya dina kuku cukupnya cukup ayah bener anjing mah gitu cukup gitu anjing mah ya sebulan tarik masih Ucok mah bulu ayah mata awak ayah cuma tulang kurang sesek gitunya kurang kekurangan kurang segunggul awak eta. Lamun iya anjing sesegawak abi ngajamin teh juga tengah poe geus moal eureun moal udagan mah. Moal eureun abi ngajamin. Ngajamin abi aslina ya anjing. Sab ningal dina kloter anjing, ningal dina panon anjing. Abi can mangi kan anjing mulai kieu mah panonna gitu nya. Iku paasar mah. Iya ku paasar jeung anjing ngabuaya teh cekong teh mata ku abi pasien gambar ti kamari anjing mah. Ulah sah dina panon we sebentar anjing mah. Panon ku kamari kudu kumaha abi ya anjing ku kamari kan dina udag-udagannya an batur geus ningal anjing dina faktor kieu mah kageteun batur geus ningali anjing ah jadi eueuh naon anjing teh poe ceuk gawe mah kabari sabeunang na alhamdulillah sabeunang na gitu sabeunang tah ieu si Ucok teh kitu nya anjing abi ku bae sok biasa dipake si Ucok teh ieu anu kamari ya alhamdulillah anu ku batur istilahna mah anu mana si Ucok teh tah ieu nu bilang batu ieu anu si Ucok teh kitu nya anu ayeuna alhamdulillah dina mah nuju Makarangan kitu ieu si Ucok ayeuna keluaran tahun ayeuna daerah Cigalontang nya daerah Cigalontang ieu Kertabukti Girimukti ieu teh cetok ieu nya mung teh cetok naon eta cetok angin mung teh ya cetok angin ieu mah cetok angin sakieu mah cetok angin si Ucok mah cocok
coba Mang Tis, kadang ngebeleng Mang Tis, saya galakannya imannya. Itu yang biasa kita cok tah. Ya jika udah tuh jika anjing galak gitu wah, jika anjing galak tapi itu ya mah tuh. Meninggal itu kan menuju beger, ajar beger itu kan anjingnya. Cok tuh. Ayan buger, ya muker buger, ayan buger anjingnya. Ya pasti pangpannya, Mang Tis. Ya mah pangpan anjingnya, pangpan, kadang tapak, tapak bari pangpan gitu. Kadang-kadang pak puting komo di pangpan gitu ya mah. Jadi tehese, nyuturkan, ya weh, nah ayara teh pangpan, tului gitu. Kuyin, gitu. Alhamdulillah gitu ah. Bukan mari oge gitu. Ya, teman-teman paling kia ya. Tampilan si Ucok. Istimewa nama dina di mata dan di mata. Budinya. Iya, budi karakter anjingna, ya. Di lunguh anjingna. Tak putih, pelis putih tuh. Lunguh anjingna. Di celina. Mana? Tak itu putih lain. Lain lah, wah, wah, gimana soalnya? Gawe soalnya. Seroy, si Ucok. Paling gitu pantisnya. Ya, siap, siap, ah, siap, 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 mun. Review si Ucok. Tuh, teman-teman kuku ayam belang di kuku memang ayam kasalapan tapi sebagian gede nurut kan eta salah satuna ya. Salah satuna mungkin salah satuna ya. Cenah gitu ya. Kuku selap hiji gitu teh sok kadang-kadang can wae kadewaukeun jeung batur mah tah eta ya sok aya kudu wae ulah jeung batur tah gitu sok kadang-kadang gitu kudu wae jeung batur gitu tah eta. Jadi hayang akrab heula anjing teh kitu kumaha karakter batur atawa karakter batur geus mendung eta mah ngal situasi batur kitu mental mental kitu ah uhan aku sakieu mun kayanaan ari anjing mah kitu katinggalin naon ah dari anjing mah teuh nanaon ka tinggalin nama katinggalin nama alhamdulillah ya anjing katinggalin nama kitu kun awam katinggalin nama kun awam memang kun awam mah ninggal anjing da moal resepeun ari anjing mah kamari wae abdi jeung recang itu tinggalian. Anjing teh sempat kia anjing telunguh kia anjing juga warna-warna adak di nagawe da kabar bae lohok padahal eta kitunya salah satuna budi kita, di, gitu, budi teh diperlu pisan gitu dina caturang mah nyata ieu model masih gagah eta si tablo anak si Ucok tah dina bodi mah gagah ieu blok tah anakna ieu teh anakna hidungna nu mana. Ieu mah hidungna anu ku urang Subang teh. Oh. Oh, anu basa anakan di kerang papak ieu teh. Teh badag ieu. Pikang ieu teh. Ye anjing mah masih gagah ieu jeung si Ucok ya anjing mah mata ele. Mata. Tapi seti ka itu gitu mata ele. Teh anjing. Ya ya. Saya teh. Dina bulu si tablo, nu bulu bulu. Jauh mata nang teh. Jauh sing kitu mah ketam geus eta hungkul. Moal mah nepi anger. Anger nya anu ieu. Oke teman-teman, cukup ya sekian review si Ucok anjing kampung Luju kampung Luju daerah Cigalontang jagoan singkuring jagoan pantis tuh ya si boy hiji deui si boy bye boy 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 boy. Sama pikang. Hari sehu manya moal kot. Ieu ieu teuing caturang teh aya we gitu. Jeung mah kitu teu pasong teuing gitu. Mata dina masalah anjing mah kitu kudu aya caturanga. A di mana-mana geus caturanga. Udah lamun jalmi teu ngitungan caturanga mah hese a. Kajeun sabaraha hiji anjing ka abi ditinggal-tinggal anjing memang bakal aya hijin jalan tapi ya buana teman tergantung urang-urang kanya kemampuan urang kana ninggal-ninggal anjing gitu istilah namu gitu danger anjing mah hese diteangan mah sadurangna moal aya 60% moal aya paling aya hiji dua anger gitu kabeh hoge sabna anjing aya nemu hese kita ieu mah ngan aya dua geus sadurangna anjing mah geus untung. Masih untung kok ayeuna alhamdulillah saturang dua. Ana, dua rupa, rupa oge. Dua rupana anu ya. Kunci. Anu kunci we anu kuncinya mata. Mata jeung budi. Tah eta anu kunci we. Ieu mah si Ucok kunci mah, si Ucok. Anjing mah. Tak ayeuna mah geus mah alhamdulillah ah hiburan mah hayu we hiburan. Oke, okay, teman-teman, cekap pangitun pantisnya. Ya, cekap pun cekap. Teman, demikianlah video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, and komen. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.